Sesekali kita kena check benda ni. Kita kena bersihkan. Offkan dulu. Buka tengok dalam dia. Ha, nampak? Tembak pakai angin. Banyak yang dalam ni. Berapa lama ni? Tapi yang ni bukan nyamuk. Ini midge fly. Midge fly. Betul ke aku sebut midge fly? Dia bentuk dia seakan-akan nyamuk. Tapi dia bukan nyamuk. Sebab apa? Bila kita menggunakan sistem aquaponik macam ni, mana pengamal hobi yang sama macam ni, dia tahulah ada benda tu. Dia berterbangan macam nyamuk juga. Tapi kalau diperhatikan betul-betul, dia bukan nyamuk. Dia akan membiak dalam tong-tong ni, tangki ni. Beza dia dengan nyamuk, nyamuk dia punya telur dia jadi jentik-jentik. Yang ni dia punya telur, dia tak jadi jentik-jentik. Dia jadi macam cacing, cacing warna merah halus. Korang boleh Google lah tengok midge fly macam mana. Okey, ni bendanya tadi yang aku gunakan untuk merangkap nyamuk dan serangga. Dia ada kipas kat sini. Ini nanti bersihkanlah. Dia pakai air dah ni. Kena lap pakai air. Bila kita on kan, dia punya switch ni tadi korang nampak dia punya ada cahaya warna biru dalam ni kan. Dia yang attract serangga nyamuk tu datang masuk dalam ni. Lepas tu kipas dia akan sedut dia masuk ke dalam ni. Bila dia masuk dalam ni, ada lubang-lubang tu dia boleh jatuh ke bahagian dasar ni. Jadi dia susah nak keluar balik. Dengan tolakkan angin yang daripada atas, dia nak keluar pun tak boleh. Jadi dia akan terperangkap dalam ni. Dia tak ada menggunakan racun ataupun tak ada menggunakan renjatan elektrik. Dia cuma perangkap nyamuk tu dalam ni supaya nyamuk tu tak keluar. Lama-lama dia akan mati lah. Selain daripada tu, aku juga ada gunakan raket ni. Ni Wedasi. Apa brand Wedasi? Macam biasa kita tekan dia, atau kita boleh tampar nyamuk ni, ataupun dia just letak dia dekat deck ni. Sambil kita charge tu, kita onkan. Kita onkan dia, nanti dia akan menyala lampu. Yang ni bateri dah habis, aku tak charge lagi. Menyala lampu warna biru keliling dia. Jadi nyamuk yang lalu sini akan matilah. Yang ni portable, boleh bawa pergi mana-mana. Boleh letak dalam bilik pun boleh. Kalau bilik banyak nyamuk, boleh bawa camping, letak dalam kereta, simpan senang. Selain pada tu, aku ada satu lagi yang besar punya mana. Okey, ini pun bagus juga. Dia ada lampu warna biru dekat sini nanti. Ada dua line. Yang ni aku pasang dekat bahagian kolam ikan tu waktu malam. Cuma ni aku buka sebab sekarang musim hujan. Aku tak nak dia kena hujan selalu, takut short ke apa. Yang ni pun bagus juga. Murah je ni. Button on dia kat sini. Lepas tu ada tray untuk buang dia punya mayat-mayat yang dah tu. Nyamuk-nyamuk yang jatuh dalam ni kan. Itu kita boleh bersihkan lah. Ni pun letak dekat dapur kalau banyak lalat. Kalau dekat dalam bilik pun boleh. Cuma hati-hati lah. Sebab ni dia menggunakan renjatan karen. Jadi korang hati-hati. Kalau ada anak kecil yang rajin usik ni ke apa, ataupun gantung kat dinding ke macam mana. Ini bagus ni. Recommended, boleh beli. Okey, itu saja perkongsian video untuk kali ni. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Kalau korang nak beli benda ni untuk simpan, untuk pakai dekat rumah ke, ni aku letak dekat luar garden saja. Sebab rumah aku dalam tak ada nyamuk. So aku boleh letakkan link dekat description dekat bawah nanti, dekat pin komen ke. So korang boleh belilah kalau nak beli. Ni tak ada mana-mana sponsor, tak ada apa. Just perkongsian bersama saja. Bye.